lambai kaya. Betul. Okey, jangan tadi. Tempatnya saya duduk ni. Begitu eh? Itu letak duduk. Okey, ucap lambai kaya. Saya kepada nama saya Rahimah binti Abdullah, saya selaku Ketua Wali mengucapkan selamat Hari Raya Adik-Adik kepada semua kawan-kawan di sini. Semoga Ketua Wali akan terus maju dan kenal ramai. Asal mana? Singapura. Oh, jauh datang. Bila datang Malaysia? Tahun 69. Oh, 69. Lahir Singapura. Di sini tinggal di mana? Bukit Ampang. Bukit Ampang. Macam mana tinggal di Malaysia? Alhamdulillah. Dulu alhamdulillah lah, sekarang susah sikit. Harga barang naik? Macam-macam. Orang kata Singapura barang lagi harga tinggi. Yelah, sebab dia punya tu tinggi. Nilai duit dia. Memang lahir Singapura. Kalau bandingkan dengan Singapura, Malaysia ni taraf ekonomi lebih tinggi ya sana. Singapura tinggi. Mereka yang main lebat dia. Sekian saya dah boleh makan sayur lah. Okay. Mereka ya kak, jumpa Isnin ya. Adik ke Isnin? Hari Isnin tak ada. Anak-anak? Anak semua lahir sini. Di sini? Berapa lelaki, berapa perempuan? Seorang lelaki, dua perempuan. Berapa orang? Jemput minum dulu. Berapa lelaki, berapa perempuan? Satu lelaki, dua perempuan. Ya, semua dah kahwin, dah habis belajar. Semua dah kerja eh. Yang baru gaji. Di Singapura sekarang ada sekatan anak. Ada. Berapa ramai tak ada eh? Sebab dia dah ke bagaimana puasa di Singapura, raya di Singapura banding dengan di Malaysia? Saya memang setiap tahun memang balik Singapura raya. Raya balik sana? Sebab keluarga saya kat sana. Oh, keluarga kat sana. Oh, dia orang tak migrate sini ya? Tak, saya seorang. Mereka lebih senang di sana ya? Dia apa kenangan manis di Singapura? Kenangan manis di Singapura, saya dibesarkan di sana lah. Sekolah di sana. Jadi saya di sini pun dah habis. Masjid Sultan ada lagi ke? Ada. Ada lagi ya? Okey, puan apa tadi? Puan apa nama tadi? Rahimah. Okey, terima kasih puan. Selamat raya. Maaf, Zahir Batin. Ada kawan Dewa Menara ya. Dulu zaman dulu N Salim. Kawan. Dululah masa tahun 70-an. Saya pernah dapat Ibrahim Din. Ibrahim Din dulu dia tinggal di Jalan Hamzah, Kampung Baru. Saya Ramang Di itu Abang Di. Saya Jamal B. Oh, Jamal B. Saya lagi dengan dia tu bukan adik-adik sepupu. Saya besar je. Jadi masalahnya lama. Yeah. Tapi oleh sebabkan saya ni tanggungjawab juga. Tanggungjawab saya ramai, anak-anak ramai. Jadi saya mencari makan bersendirian sampai langkah ini. Kalau nak ikutkan bangsawan ni. Jadi sebenarnya saya ikut bangsawan
3-4 tahun gitu je. Bangsawan Malaysia Timur, Singapura. Oh, di Singapura lah, main bangsawan je. Bangsawan di Singapura. Nama bangsawan Malaysia Timur, Singapura. Ya, tokennya Rat Pakai M. Anaknya Rahman B yang tu. Oh, Rahman B tu? Ah, Rahman B arwah lah. Yang keduanya, arwahnya Rahim B. Yang ketiga adik perempuan seorang tu Rahim B. Tapi banyak anak-anak beliau lah. Anak-anak beliau macam orang kaya. Apa nama bangsawan ini. Yang pertama, lakonan? Lakonan yang berlakonan yang pertama sekali, Rahman B lah. Apa nama tajuk? Waktu itu banyak. Dia buat cerita Melayu. Cerita Jemput Ampua. Cerita Jembat Raka. Macam cerita Hindustan. Jembatan Jembatan Merah. Macam-macam lah. Macam mana boleh terlibat dengan bangsawan? Masa keluarga. Keluarga. Berangkat ke tempat tu. Tapi sampai di Singapura saya berfikir berbangsawan. Sebabnya memikirkan keluarga. Saya dah ada keluarga. Jadi saya berhenti, nanti makin sibuk sampai lah. Apa yang menjadi usahawan. Hiburan juga, funfair. Anak ada darah seni? Ramai. Anak-anak? Anak-anak saya ramai. Sebutkan nama bidang apa dia? Dia bidang muzik. Bidang muzik, nyanyian, tapi ada di luar negara. Luar negara? Di London. Night club? Tidak, dia bukan rakaman. Di mana? Di London. Oh, London. Mat Saleh? Kawin dengan Mat Saleh. Oh, kawin Mat Saleh. Macam mana dia boleh sampai London? Sampai London pasal ada peminat dia tu. Yang Mat Saleh tu lah. Boleh beli hidup di London. Alhamdulillah nampak ni. Saya memang angkat tangan ni dia lah. Kalau nak ikutkan, kalau ikutkan, dia boleh kata berjaya, sangat berjaya lah. Kalau tengok rumah pun kalau kita nak mengangkat diri sendiri tu lah. Rumah dia pun kita takut. Tiga tingkat. Di London, dan dua anak dia pun semua dah. Tuan dah pernah sampai London? Ada, banyak kali. Saya isi, saya pun yang berapa anak dia bersama Mat Saleh tu? Dua orang. Satu yang tua nama Adam. Yang kedua nama Daniel. Itulah. Dah berapa tahun umur? Anak dia yang tua tu dah 28. Anak yang nombor 2 tu dah umur dia 26. Bidang seni juga? Tak. Adam tu pernah datang sini? Pernah. Arkitek. Nombor 2? Daniel? Daniel masih lagi menjadi guru apa nama, guru banyak lah, belajar di sekolah. Seni bina? Itulah. Arkitek lah? Arkitek. Ni bila lagi nak pergi London? Saya tak pergi lagi, umur pun dah lanjut. Berapa tahun umur sekarang? 83. Eh, mesti bawa kereta boleh lagi? Tak boleh lah. Boleh dah warning, tak boleh bawa. Okey lah. Terima kasih. Jumpa Jamaluddin B. Jamal B. Jamal B. Itu tadi perbualan rangka bersama Jamal B. Tokoh bangsawan tahun? Tahun 1958. 1958. Baru merdeka. Baru merdeka. Okey, terima kasih.